Halo para sahabat Islam juga dimanapun kalian berada, semoga sehat-sehat selalu. Harus sehat terus pokoknya. Hari ini tuh gue bakalan upload lagi script blog fruit. Kenapa blog fruit terus bang? Emang lo gak bosen ya? Bosen sebenarnya. Tapi traffic buat YouTube gue bagusnya blog fruit. Ya udah gimana dong? Blog fruit lah ya. Kalau mau request boleh lah DM aja, nanti gue kasih scriptnya coy. Ya sekarang tuh ada script yang udah update. Dulu tuh namanya Void Hub, sekarang ganti jadi Raito ya. Gak Raito tuh kayak Raito kali ya. Langsung aja ke website islamja.tech. Bagi yang nanya Delta belum update ya bro ya, kalau buat versi Android. Tapi kalau buat versi PC udah update. Emang kalau udah update nanti Android bakalan gue langsung upload ke YouTube. Jadi santai aja lah ya, sabar coy. Nah ini namanya tuh Raito Hub. Raito Hub ini support buat eksekutor PC, mobile, Fluxus, Codex, aman ya. Sekarang ada dua eksekutor yang support, yang online ya buat hari ini, yaitu Fluxus sama Codex. Cara loadnya gimana bang? Gampang aja. Nah ini script 3 di atas, eksekutor, terus Android. Nah di sini ada Fluxus sama Codex. Kalian download aja lah ya, udah gitu dong. Kalau ada iklan-iklan, close-close aja lah ya. Jangan lu bro-bro ya, duitnya dipakai buat giveaway soalnya. Lanjut aja ke Raito Hub. Dan Raito Hub ini pakai key, dan gue jamin gate key-nya itu key-nya berlaku 24 jam nggak lebih nggak kurang, pas ya. Jadi nggak bakalan ngerugiin, santai aja. Klik gate key script di sini, wajib masuk ke link Vertis ya. Nah ke sini ya, santai ya. Dulu tuh namanya Void Hub, mungkin nggak laku, nggak mungkin nggak ganti label atau gimana, nggak tahu lah ya. Ikutin aja, langsung aja free access di sini seperti biasa. Dan ini skip to aja lah ya, scroll ke bawah dan inilah scriptnya ya. Select terus copy. Udah, kita gate key dulu ya. Nah ini cara gate key-nya menarik nih. Biasanya lu langsung kan dari scriptnya. Tapi di sini gue punya trik buat lu yang mau gate key. Kalau mau ikutin cara gue, boleh lah. Langsung aja free access with ads di sini. Nah terus copy ya kan. Close. Scroll ke bawah terus free access. Nah di sini gue udah ada instruksi ya cuy ya. Nah ini linknya, link gatekeynya ini coy, kys.rbxscript.fun gatekey Raito Hub. Dan ini HWID sama dengan, dan lu harus masukin HWID. HWID tuh kayak ID device Android lu. Cara ngeceknya, lu cuman download aplikasi ini coy nih, ya kan, aplikasi ini. Nanti lu dapet yang namanya nomor serial gitu lah bro ya. Udah nomor serial masukin ke sini nih, nomor serialnya tuh. Udah gitu, yang kalian copy aja dulu nih. Kalian copy dulu, terus langsung jelajahi gitulah pokoknya. Nah nanti tampilan gate-nya tuh kayak gini coy, ya kan. Nah sini langsung beresin aja lah ini, sampai beres lah, sampai checkpoint ketiga, link Vertis, dan sampai ya udah gitulah. Lo ngerti lah pasti ya, kalau ngerti mah aduh suram kayaknya lah lo ya. Ini gue skip aja lah ya biar cepet coy. Nah kalau udah beres gate-nya, nanti lu bakalan dikasih key kayak gini, dan ini berlaku 24 jam tuh waktunya kan. Ini kalian copy aja semua di sini ya, copy terus salin, udah gitu doang. Kita lanjut ke in game-nya. Di sini gue pakai Fluxus ya. Let's go lah. Ya di sini gue udah masuk ke in game-nya. Di sini gue pakai Fluxus ya. Dan mungkin di beberapa kalian ada Fluxus-nya tuh nggak crash atau gimana. Gue saranin lu download ulang ya. Udah gue update coy. Fluxus-nya ya, jadi aman. Kita paste aja di sini buat Raito Hub-nya. Terus langsung execute coy ya. Nanti dia bakalan langsung otomatis ngedetek key yang kita copy tadi. Nah ini ya, tunggu aja. Kalian juga bisa langsung klik gate key di sini ya. Tuh kan, langsung find key kan. Tunggu sampai scriptnya muncul, dan inilah scriptnya ya. Ini script tuh diklaim dari developernya ada bypass anti cheat flag reset. Jadi anti rollback, anti reset katanya. Tapi gue udah ini sih udah tes gitu ya 2 hari sebelumnya. Dan emang enggak ke reset sih coy. Gue udah pakai raid beberapa kali-kali farming gitu, enggak jadi masalah sebenarnya. Dan buat fiturnya, jangan remeh-remeh coy. Ini Raito Hub ini kayak fitur script premium coy. Banyak fiturnya loh bro. Ya lihat, kita dari home dulu ya. Ini dari home itu kita banyak disediain. Ada full moon, status lagi 100% tuh full moonnya tuh. Ada auto mirror juga, auto full moon juga. Dan auto sibis pun ada loh di sini. Tapi yang paling penting kita coba dulu buat auto farmingnya. Kalau auto farmingnya suram ya, kesana juga kayaknya suram deh ya. Buat cara minimize-nya di atas ini ada kayak kotak putih gitu, kalian bisa klik kan ya. Nah ini tunggu aja sampai kita apa, sampai kita farming.
Oke, buat auto farmingnya overall ya mantap lah ya. Bring mob dapet, fast attack dapet, lancar pokoknya. Dan gue kasih tahu lu ya, settingan buat anti flag resetnya jangan sampai di disable kalau lu gak mau kena rollback atau kayak mana ya kan. Oke, buat buat farming bodohnya kayak gitu. Di sini juga ada full moon mirage, auto drive boot apa nih, auto sibis apa nih, banyak ya. Nah ini nih yang gue lihat-lihat tuh di sini tuh fiturnya lengkap banget ya coy ya. Ada auto soul gitar juga, material farming banyak lah pokoknya tuh, auto elite hunter juga ada loh. Kalau nggak salah di sini itu ada rain fruit. Nah ini nih ada rain fruit ya, penasaran gue belum nyoba nih. Ini apa sih? Lah gitu doang rain fruitnya cok. Gitu doang, keren keren bakalan hujan kayak mana gitu. Lah kita klik lagi coba. Lah gitu doang anjir, nggak ada apa gitu, jadi nggak keluar dari langit ya, kayak nge-spawn gitu itu mah ininya. Oke, buat fitur selanjutnya di shop di sini ya kayak biasa lah ya kak, buat buy apa nih, race aksesoris sword banyak lah. Nah ini buat di race nya nih ada auto train resp 4 helper ya. Buat ngebantu kalian mau dapetin resp 4 ada di sini coy. Teleport to gear ada, teleport temple of time ada tuh, banyak tuh lah segala macam. Ini sih lengkap coy, ini tuh script gratisan tapi fiturnya gak main-main loh coy. Nah buat fitur selanjutnya silahkan lah kalian ngulik-ngulik sendiri aja lah, gue emang gitu doang. Nah ini nih buat auto chase nya di sini ada yang twin auto chase sama hop. Kita coba yang twin dulu. Twin itu terbang ya, twin terbang biasanya kalau script-script murahan itu gak bakal ke-collect. Oh iya gak ke-collect coy. Kok gak ke-collect ya, oh harus ngejam apa gimana sih. Coba kita satu kali lagi nih, bakal ke-collect ya kira-kira nih. Harusnya sih ke-collect ya. Oh ke-collect deh, ke-collect ya, ke-collect. Dan buat auto farming chestnya di sini itu ada yang auto chest tanpa nge-twin. Berarti ini tuh nge-TP ya. Ini lebih cepat kayaknya. Nah, permasalahannya itu kalau nge-TP itu kena kick enggak sih? Coba kita coba ya. Ini kena kick enggak sih, Cok? Ini cepet loh kayak gitunya tuh, lihat lo. Wah, anjir cepet banget coy ini, coy. Ini kalau dari feeling gue kayaknya bakalan kena kick. Karena kalau auto chase-nya cepet gini pasti riskan banget coy. Kita lihat aja mungkin kena kick gak kira-kira nih. Lah, you have found strange in item chest. Wah anjir dah. Dapat apa nih? Dapat gold kali coy, what the fuck? Anjir. Kayaknya emang OP coy ini, right to hub coy, auto gold kelis atau gimana. Ini gue dapet gold kelis dari chest anjir, hoki banget coy. Nah udah dapet gold kelis gini enaknya diapain nih coy. Udahlah gitu pokoknya teman-teman ya, kita gue mau lanjut nge-spawn Indra atau gimana ya, silahkan lah ya. Buat scriptnya developer semuanya lah, kalau emang ada bug silahkan komentar ya coy ya, di kolom komentar YouTube. Buat eksekutor scriptnya di deskripsi ya, kalau emang ada pertanyaan silahkan DM aja Discord. Oke, dadah, thank you.